Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mancing di dekat pantai Eleora, yaitu di rumah Apung, berada di jembatan 6 Barelang, Batam. Nah, Pantai Eleora ini berada di sebelah kiri saya ya teman-teman, dan rumah Apungnya berada di depan. Nah, tepatnya di bagian yang ada lampu di tengah laut sana. Dan untuk sampai ke rumah Apung, kita sudah disediakan perahu untuk pulang dan pergi oleh pengelola rumah Apung. Dan kurang dari 10 menit kita sudah sampai di rumah Apung. Enggak ada cabenya, tapi potongannya. Ya, hujan, dan karena hujan jadi tangkapan kami malam ini tidak terlalu banyak. Dan malam ini kami lebih banyak mendapat sotong dan beberapa ikan. Semoga besok pagi rezekinya lebih bagus. Oke, selamat pagi dunia. Dan ternyata mereka sudah mancing dari subuh tadi, teman-teman. Dan pagi ini pun masih hujan. Oke teman-teman, kita lihat fasilitas yang ada di rumah Apung ini. Nah, ini kamarnya ya teman-teman. Jadi satu kamar ini dapat diisi oleh 4 orang. Kalau kita mancing siang, kita dikenakan biaya 100.000 per orang. Kalau mancing malam, 150.000 per orang, dan bisa menginap di kamar ini. Dan di sini juga disediakan toilet yang bersih dan air yang bersih. Untuk reservasi bisa sama Bang Diki ya teman-teman. Di sini juga disediakan dapur umum
dan sudah terdapat kompor gas berserta gas. Tapi untuk peralatan masak dan bahan-bahannya kalian harus bawa sendiri ya. Serius, tempat ini recommended buat kalian yang senang mancing bersama keluarga. Sekian dulu video kali ini ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman yang ingin membawa keluarga untuk pergi memancing di rumah apung. Dan jangan lupa tinggalkan like untuk video ini ya teman-teman. Terima kasih.